Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Pada hari ini, saya akan menerangkan beberapa interaksi yang berlaku di antara haiwan. Di dalam interaksi antara haiwan, terdapat dua cara haiwan hidup. Terdapat dua cara haiwan hidup. Yang pertama, haiwan hidup secara berkumpulan. Yang kedua, haiwan hidup secara bersendirian. Haiwan yang hidup secara berkumpulan adalah seperti rusa dan zirafah. Ini adalah contoh ya, beberapa haiwan yang hidup secara berkumpulan. Mereka saling bekerjasama antara satu sama lain. Ini adalah kelebihan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Mereka akan bekerjasama untuk membuat sarang sebagai tempat tinggal mereka. Selain itu, kita boleh lihat dekat gajah ni, mereka bekerjasama melindungi anak-anak mereka. Mereka juga bekerjasama untuk mendapatkan makanan. Haiwan yang hidup secara berkumpulan ini juga bekerjasama bagi mengawal kawasan mereka daripada diganggu oleh haiwan lain. Terdapat beberapa kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan. Haiwan yang lemah dalam kumpulan akan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Selain itu, mereka mudah dijangkiti penyakit. Ini adalah contoh haiwan yang hidup secara bersendirian. Mereka tidak berkongsi makanan atau tempat tinggal atau pasangan. Mari kita lihat kelebihan haiwan yang hidup secara bersendirian. Haiwan yang hidup secara bersendirian ni, mereka dapat mengatasi masalah sumber makanan mereka yang sangat terhad. Disebabkan mereka tidak berkongsi makanan dengan yang lain. Mereka juga dapat mengelakkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Kekurangan haiwan yang hidup secara bersendirian, biasanya haiwan ini akan mudah pupus kerana mereka mengalami kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. Selain itu, mereka juga terdedah kepada ancaman kepupusan kerana terlalu bersendirian. Sebagai kesimpulan, di dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mengetahui apakah dia haiwan yang hidup secara berkumpulan dan apakah dia haiwan yang hidup secara bersendirian. Selain itu, pelajar perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup secara berkumpulan dan haiwan yang hidup secara bersendirian. Selamat mencuba!